عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. صلوات الله وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan sidang hadirin Jumaat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, pada tengah hari ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan masa kepada kita. Allah Ta'ala memberikan ruang masa kepada kita untuk kita hadir dan berada di dalam majlis ini. Pada tengah hari ini, tuan-tuan hadirin sekalian, saya nak berkongsi satu hadis. Satu hadis pada tazkirah ini, dan insyaAllah satu hadis di dalam khutbah yang sebentar lagi. Hadis yang kita nak berkongsi pada tengah hari ini, bagaimana Nabi SAW bersabda, Nabi habaq mai dekat kita, Nabi kata apa? Barang sesiapa yang Allah SWT anugerahkan kepada beliau tiga perkara. Nabi habaq, Nabi kata siapa yang Allah Ta'ala bagi dekat dia tiga benda, sesungguhnya orang ni Allah Ta'ala telah berikan khairat dunia wal akhirah, kebaikan kepada dia waktu dia hidup di dunia, dan insya Allah kebaikan yang sama dia akan kecapi di akhirat kelak. Nabi beritahu, Nabi habaq, Nabi kata siapa yang ada tiga benda yang Allah Ta'ala bagi dekat dia tiga benda, orang ni Allah Ta'ala telah berikan kebaikan kepada dia waktu dia hidup di dunia dan waktu dia hidup di akhirat kelak selepas kematian dia. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Yang setiap kali kita lepas duduk semayang, kita duduk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, yang kita duk baca. Bahkan setiap kali kita nak habis doa apa pun, Rabbana atina ni kita akan letak. Ramai orang yang dia tahu tapi dia tak faham doa ni. Tahu apa? Tahu kalau baca Rabbana atina, doa nak habis dah. Lain pada tu dia tak tahu. Doa yang kita baca di antara rukun Yamani nak sampai ke Hajarul Aswad. Kita dah tawaf tu, tuan-tuan, dekat Kaabah tu. Daripada rukun Yamani nak sampai kepada Hajarul Aswad, kita baca doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita nak Allah Ta'ala bagi kepada kita waktu hidup di dunia ni, kita sebagai insan yang mukhtar, yang dipilih oleh Allah untuk dapat kebaikan, dan ketika mana kita dikembalikan oleh Allah di akhirat kelak, kita juga mendapat kebaikan. Nak dapat kebaikan dunia dan akhirat, tiga benda Nabi kata yang hampa kena bubuh, yang hampa kena paksa letak dalam diri hampa, tiga benda. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, lisanun dzakirun, lidah yang sentiasa menyebut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut, lidah yang sentiasa ingat kepada Allah. Ni mau lidah duk sebut haram jadah, nak tampil lak kerak daripada sebut Allah, tuan-tuan. Tak terpakai sekupang. Lidah yang sentiasa menyebut nama Allah. Setiap denyutan nadinya, ingatan dia kepada Allah tidak pernah lekang daripada mulut dia. Setiap kali tarik dan hembus nafasnya, tidak pernah lekang ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla jalal.
Ni. Sebab tu tengah hari ni tuan-tuan, kesempatan masa yang ada, saya nak ijazahkan satu amalan. Yang mana amalan ni kita ambil daripada ulama-ulama silam. Dan juga amalan ini tuan-tuan, saya dapat daripada guru saya Dr. Umar Kalash hafizahullah, seorang ulama yang hebat daripada bumi Lebanon. Umur baru 30-an tapi ulama yang hebat. Dan juga kita baca dalam kitab-kitab ada disebut. Antaranya kitab Jawi yang selalu dibaca di masjid. Kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Zikir ni saya baca tuan-tuan ikut ramai-ramai. Zikir ni tuan-tuan, kalau siapa yang ada masalah, Allah Ta'ala akan settlekan masalah dia dengan kadar yang segera. Siapa yang ada problem, problem dia akan dapat diselesaikan dengan kadar masa yang segera. Dan zikir ni juga antara amalan-amalan untuk memurahkan rezeki. Saya baca tuan-tuan ikut kuat-kuat. Ikut selur-selur, tak murah rezeki, dia sempit lagi rezeki tuan-tuan. Mulut pun kira nak sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. La hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لبيك كويت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekali lagi lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Zikir ni tuan-tuan balik baca setiap kali selepas memberi salam. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat, sebelum tuan-tuan bangun ataupun bergerak daripada tempat duduk tuan-tuan selepas solat. Sebab waktu ni waktu yang mustajabah doa, kata ulama. Panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca wa qul alhamdulillahi alladhi sababih. Astaghfir Allah alazim sababih. Betul tak zikir ni? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Tiga kali. Rezeki tuan-tuan Allah murah, masalah tuan-tuan Allah settle. Insya Allah Ta'ala biiznillah. Saya ijazahkan amalan ni kepada tuan-tuan, tuan-tuan balik beramal. Sebut seorang sekali qubbiltu. Kau buat qubbiltu. Balik buat. Lidah yang sentiasa ingat kepada Allah. Siapa yang dapat tuan-tuan? Sebuah kenikmatan yang ada pada diri dia. Dia akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang dapat benda yang kedua ni, dia akan mendapat kebaikan hidup di dunia, kebaikan hidup di akhirat. Yang kedua ni apa dia? Yang kedua kata Nabi, wa qalbun syakirun, hati yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia rasa syukur.
sifat al-qana'ah berada dalam diri dia, berpada-pada, berpuas hati, rasa cukup dengan nikmat yang Allah beri. Orang yang kaya ni tuan-tuan bukan orang yang ada kereta besar. Laisal ghina an kasratil arab, kata Nabi. Bukan orang yang kaya orang yang ada mobilnya mewah. Bukan orang kaya yang orang ada banglo yang besar. Bukan orang kaya orang yang ada syarikat yang besar. Bukan orang kaya orang yang gaji berbilion-bilion. Tetapi orang kaya ni tuan-tuan, orang yang ada hati yang bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Tuan-tuan nak buat apa? Kalau kereta besar, syukur tak ada. Dia rasa tak cukup dengan apa yang dia ada. Tuan-tuan nak buat apa? Kalau ada rumah yang besar, tuan-tuan tak pernah rasa berpuas hati, redha, bersyukur dengan apa yang tuan-tuan ada. Duit banyak, dia tak syukur. Orang bukan kaya orang tu. Walakin ghina nafs, akan tetapi kata Nabi, orang yang kaya, orang yang kaya hati. Orang yang kaya hatinya. Ada 1 juta, dia kata kalau ada 2 juta lagi baik. Dia cukup tak dengan nikmat yang dia ada? Dia cukup. Lebih baik lagu kita ni. Ada duit banyak mana pun rasa cukup. Alhamdulillah Ustaz. Gaji tak banyak Ustaz, 3-4 ribu, tapi Allah cukup. Lebih baik daripada orang gaji puluhan ribu yang tak pernah cukup dengan rezeki dia. Kita gaji tak banyak, 2-3 ribu, tabur masjid berjalan boleh letak 20-30 ringgit. Orang gaji berpuluh-puluh ribu letak sangit, mana lebih kaya? Tabung jalan tak Amari? Tak berjalan tak? Oh, dia letak kat luar. Ha, masjid ni kaya. Dia tak orang nak puluh dengan nak kutip duit. Ada masjid dia tolak sampai orang lena dia pergi gerak. AJK makin gerak siapa hal lena tu. Tabung duk berhenti depan dia, duit tabung. Ni tuan-tuan, dia boleh pergi cari tabung masjid, dia boleh letak duit. Gaji dia tak banyak, 1,500, tapi seminggu 50 ringgit. Ni sebab tu orang yang kaya ni tuan-tuan, di antara cara kita nak mendapat qalbun syakirun, tuan-tuan tahu apa dia? Antaranya bangun pada waktu malam beribadah kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat duha. Ni dua. Dua cara tuan-tuan nak dapat qalbun syakirun, kata ulama. Nak dapat hati yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Antaranya apa dia? Tuan-tuan kena memperbanyakkan solat sunat duha. Paling tak ada rakaatain, 2 rakaat setiap hari, jangan ditinggal. Satu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dia pergi jumpa Nabi. Abu Hurairah, dia pergi jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, ada tak amalan-amalan yang aku boleh buat yang amalan tu minimum tetapi mendapat pahala yang maksimum? Ada tak? Abu Hurairah tanya Nabi. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, ada tak amalan yang aku buat sikit pahala aku dapat banyak? Ha, yang ni cukup sesuai dengan tuan-tuan orang Taman Keladi, buat jenis penyegahan. Sesuai sangat dengan saya, sesuai sangatlah kita game penyegahan ni. Kan jenis main dengar khutbah pun lena, tu penyegahan nak mampu lah tu. Gagah main pun 3 minggu sekali. Sebab dia dengar ustaz-ustaz duk baca, siapa yang tak main dengan sengaja Jumaat 3 kali, pintu hati dia Allah Ta'ala tutup, gagah main juga. Kali ketiga tu dia pening ni tuan-tuan, lebih pada mabuk ketum, dia main juga. Keluar rumah pi seberang perai, masuk balik tun baru sampai rumah ni, dia main juga. Ni orang yang penyegan lagu kita ni, hadis ni memang sesuai. 3 benda. Yang ni pun kalau tuan-tuan tak jaga, orang lagu ni tuan-tuan cucuh macam bola pi lempak dalam kain. Kalau yang ni pun dia tak boleh buat, cucuh macam bola pi lempak dalam kain. 3 benda ni. Hak ni memang golongan iman cak ayam lagu saya kan. Kita bukan rajin sangat tuan-tuan, maqam kita 4 lebih ke pihak longak main kuliah tak buat buku kan. 3 ni tuan-tuan jangan duk tinggal. Itu imam kalau lepas tinggal, cucuh macam bola lempak dalam kain. Yang pertama apa dia? Nabi kata ke Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, amalan yang pertama yang kamu buat minimum tapi mendapat pahala yang maksimum, apa dia?
Yang pertama, wahai Abu Hurairah, setiap hari jangan tinggal solat sunat duha walaupun dua rakaat. Sebanyak-banyak solat duha samani rakaat, 8 rakaat. Sependek-pendek solat duha rakaatain, 2 rakaat. Jangan tinggal. Boleh? Boleh? Boleh buat? Ustaz, nak baca apa ustaz? Rakaat pertama baca wasyamsi wa duhaha. Ustaz, oi, balik awal. Awal haram tak apa? Tak apa. Nak buat lagu mana? Allah pun faham geng taman keledi ni. Wasyam tak apa? Tak apa ustaz. Tak apa. Hang baca wa duha bahagi dua. Wa duha tu bahagi dua. Wadduha pun ingat-ingat lupa. Tak apa. Maqam kita ni, Fatihah sudah. Saya ceramah satu masjid, saya kita baca Fatihah sudah. Maklum tu angkat tangan. Fatihah pun tak apa. Saya kata haram Fatihah pun tak apa, hidup buat apa. Saya kata baca Alham. Ha, Alham tahu. Oh, mangko. Fatihah tak tahu. Surah Alham dia panggil. Balik baca. Ni maqam kita. Maqam kita. Jenis malah ni. Balik buat. Hari ni tak ada dah. Esok. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Kita bakal-bakal buat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Esok buat. 2 rakaat jangan tinggal. Itu yang pertama. Nabi Abakar Abu Hurairah. Yang kedua, Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Amalan yang pendek, amalan yang minimum, mendapat pahala yang maksimum. Yang kedua apa dia? Balik buat apa dia? Puasalah setiap bulan paling kurang 3 hari. Setiap bulan, setiap bulan tuan-tuan puasa paling kurang 3 hari. Balik buat. Yang ni, sebelah bulan boleh guna. Ramadan jangan duk pakai. Sehari hadis ni dia duk balas bulan Ramadan. Dia kata, tak dengar ustaz-ustaz tazkirah itu ni. Paling kurang 3 hari, dia kata sebulan. Ha, cantik. Ha, ni pahang abang kata. Sebelah bulan lain, Ramadan hanya jangan duk pakai. Ha, jenis ni yang duk sumbat dalam van mayat ni. Ni, balik buat 3 hari. 3 hari pun tak boleh buat ke sebulan tuan-tuan. Tara mana kita ni tu pun sembang nak masuk syurga. Dahlah derma kat masjid seminggu sangit. Seminggu sangit nak pergi mana? Syurga. Malaikat di ujung paang. Malaikat kata. Tuan-tuan pergi ambil sangit. Pergi stesen bah. Sungai macam ni. Bagi sangit. Budak tu tanya haji nak pergi mana? Duta. Lepas naik abah. Kolek tenang turun kalau naik pun. Seringgit hang nak pergi duta pun tak lepas. Seringgit nak pergi syurga. Eh, ya Allah. Ni tuan-tuan balik buat. Isnin Khamis kita memang tak buat dah. Allah, geng kecil mana? Dia kata ustaz Ramadan tu pun gagah ketak ni ustaz. Pukul 12 ni lagu tu. Geng kecil mana? Lepas pencing kena kecil mana? Macam muda-muda kencing kawan. Duk lagu tu. Dia kata Ramadan pun baik sikit pada Parkinson ni, dia kata. Ni ustaz nak suruh pergi buat Isnin Khamis, memang tak ada lah ustaz. Hang tak boleh Isnin Khamis sebulan 3 hari. Malas sangat lah. Kalau yang ni pun tak boleh buat, jangan duduk hidup lah. Yang ketiga. Wa an autir qabla an arqad. Kata Nabi ke Abu Hurairah. Yang ketiga, amalan yang minimum mendapat pahala yang maksimum. Yang ketiga apa dia? Wa an autir, kamu witir, kamu solat sunar witir qabla an arqad, sebelum hang lena. Witir sebelum tidur. Yang ni pun malam ni boleh buat dah. Malam ni boleh buat. Apa dia? Witir sebelum tuan-tuan nak lena. Tuan-tuan, ni tuan-tuan, kata Imam Al-Awsa'i, orang yang banyak buat ibadat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang kat dia. Antaranya, Allah akan hindarkan dia daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Ni orang yang Allah Ta'ala sayang.
Tak kena sakit jantung, kawan saya baru ni kena sakit jantung tuan-tuan. Mereka bawa pergi hospital apa nama Al-Ustaz. Hospital kerajaan bukan tuan-tuan, tak tahu nak boleh buat ke dia tu. Duk tunggu orang berapa ramai. Kawan ni duk ketat dada, muka tinggal besar ni. Muka besar ni, tinggal besar ni. Kena penyakit. Orang kaya pergi kedekut. Haram tu. Ada juga. Ingatkan tak main Jumaat? Main juga. Muka tinggal besar ni. Saya pun telefon anak dia, kata apa ni duit Pak Ang ni banyak, bawa PKMC. Memang cepat lah KMC ni tuan-tuan, jenis duit saja ni dia memang cepat. P ni kata KMC ni, van ambulan berhenti depan rumah, buka pintu tu 500 dah. Bukan nanti dia buat rawatan. Berik van ambulan, perak sebelah 200.5, perak dua belah 500. Pergi cepu orang tuan ni tak atas katil, tolak awak masuk 120. Teribai awak main sampai depan KMC, pintu KMC buka 300.5. Tak buat rawatan lagi baru sampai 300.5. Tolak masuk dalam lift, tekan nombor 2, cerup naik tingkat 2, RM80. Angkat pergi letak atas katil, nurse duduk main cucuk, cerak masuk 100.5. Duk sat doktor main, doktor pun main, tak ada buat apa lagi baru batuk. 220 doktor baru batuk. Doktor baru batuk 220. Doktor pun duk ambil sumbat kat telinga duk mat, tarik nafas. Lepas RM65 sekali. Pi operate apa pibuh? Setiga saluran jantung tu sumbat pibuh belon. Satu belon tu imam 12,000. No belon bukan belon happy birthday pufuh lu betul tak? Lu belon jantung. Habis lena apa doktor kata macam mana lah, dia kata menampak dada pun okey dah, elok dah, tak ketat dah. Doktor tanya dia berapa malam dah lena di KMC ni? 15 malam doktor. Oh. Hari ni boleh balik kot. Doktor pun cabut-cabut semua, doktor kata hari ni boleh balik. Sagi sebelum balik turun masuk tu pi tunyuh apa sikit. Turun nak tunyuh, tengok-tengok 92,000, ketat-ketat mati terus atas kerusi tu. Hari ni Jumaat, gelak selo-selo. Bid'ah. Ha. Ni tuan-tuan, orang yang buat ibadat ni Allah bagi dekat dia. Yang ketiga, masa nak time dah. Kali ni kita pakai tazkirah terus dalam bangsa. Tak payah main Jumaat ni, cadangan lah kalau mau boleh. Yang ketiga, kata Nabi kepada Abu Hurairah, apa dia? Ha. Yang ketiga, Nabi kata orang yang nak dapat kebaikan hidup di dunia di akhirat, apa dia? Yang ketiga, Nabi kata, yang ketiga, wa badanun sabirun alal bala. Tubuh badan yang sentiasa sabar dengan bala yang Allah Ta'ala turunkan, dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan. Mereka yang sabar dengan bala, inilah orang yang dapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Allah uji dia, dia tak pernah merungut. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang hidup Allah Ta'ala tak nak uji? Cuba abang. Siapa? Saya. Saya ada ujian. Tuan imam kita ada ujian cara dia. Tuan-tuan ada ujian cara tuan-tuan. Siapa yang tak ada masalah dalam hidup? Ada orang kata, ustaz yang tak ada masalah dalam hidup ni orang gila. Saya biasa makan nasi dengan orang gila tuan, dia pegang kot dia. Saya duduk makan dekat kedai dia mai. Saya abang kat tukang kedai ni bubuh nasi bagi dia makan. Dia pun sambil duduk makan, saya habis dah. Saya tengok dia, saya kata jadi macam hang, tenang tak ada masalah. Dia duduk tengah makan, dia berhenti, dia tanya saya, hang tahu mana aku tak ada masalah? Dia tanya saya. Saya kata jadi macam hang, senang tak ada masalah ni hidup. Dia tanya balik, hang tahu mana aku tak ada masalah? Saya tanya dia, masalah hang, aku gila. Tu masalah dia, dia gila. Sebab tu tuan-tuan, semua orang ada masalah dan ujian. Sabar. Ada orang main merungut, dia kata, ustaz, saya ni nak berubah, anak bini tak mau berubah ustaz, masalah lah ustaz. Saya kata abang, abang cuba baca kisah-kisah para Rasul alaihi wassalam. Allah Ta'ala sebut
orang yang baca kisah Rasul ni, syifa'un fis sudur, akan menjadi penawar dalam hidup dia, dalam hati dia. Saya ustaz buat kerja dakwah, anak bini tak mau support, abang mana teruk abang dengan Nabi Nuh alaihissalam? Ujian Nabi Nuh dengan abang mana teruk? Ada orang main ustaz, saya Allah Ta'ala uji sakit lah ustaz. Abang, mana teruk abang dengan Nabi Ayub? Ustaz, saya nak buat kerja dakwah, orang kata macam-macam ustaz. Kita ni baru duduk masuk tabligh 2-3 hari, dulu kita geng tak balik. Dulu ni geng tak balik. Habis kuliah, tertib balik rumah, menyimak rata. Dia main tua, dia masuk geng tabligh. Nuh, hak dakwah ni dia buat kerja ni. Oh bagus, lepas ni tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk marah pasal apa? Saya duk buat kerja dakwah ustaz, orang kata, abang, mana teruk ujian abang dengan Rasulullah? Sebab tu kita kalau rasa diuji dengan teruk, baca kisah Rasul alaihi wassalatu wassalam, akan menjadi penawar dalam hidup kita bersama. Jadi tuan-tuan, itulah tiga benda yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sekadar kemampuan masa dalam sudut tazkirah pada tengah hari ini. Sekali kita jumpa pula dalam khutbah kita insya-Allah, kita akan bicara tentang pesanan Jibril, wasiat Jibril insya-Allah. Tuan-tuan jangan lena tengah hari ini. Siapa lena setengah lung dengan tungkat? Lena orang ceramah dia, lena orang khutbah dia, lena. Tok guru saya kata di antara tanda-tanda seseorang tu nak mati, bila mana suka lena waktu tu imam tengah khutbah. Tu tanda-tanda dia. Tuan-tuan tengok tengah hari ni ada tanda tu, boleh bertobat banyak-banyak lah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak labuhkan tirai perbincangan pada tengah hari ni, insyaAllah sedikit yang seminit saya nak ambil. Di luar sana saya dah bawa 2-3 benda. Yang pertama, tuan-tuan pergi kat luar sana ada meja, saya buka meja jualan. Meja jualan ni tuan-tuan, saya bawa 2 produk pada tuan-tuan yang saya bawa selalu lah. Top Koko, iaitu minuman untuk seisi keluarga. Koko yang dicampur koko, kurma, madu, badam Bali, dan serbuk dia diterapi oleh para alim ulama. Tuan-tuan boleh dapat dengan sekilo 18 ringgit 6 kupang, yang secik 20 ringgit 5 kupang. Ada anak-anak yang suka melawan cakap tuan-tuan, ataupun cucu yang suka melawan cakap, amalkan. Anak yang mengaji lambat boleh, amalkan. Tuan-tuan yang ada penyakit misteri, sihir, santau, amalkan. Orang tanya ustaz, nak bancuh guna apa? Bancuh guna air, jangan guna semen. Orang ni pun, dia tanya ni. Dia beli-beli, dia main tanya kita, ni koko nak bancuh, dah guna ustaz, nak guna apa? Nak guna air, jangan guna semen, nak bancuh. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana insyaAllah. Boleh amalkan seawal anak-anak usia 2 tahun. Yang kedua, untuk tuan-tuan nak cegah daripada nyanyuk, gout, lumpuh, serangan jantung dan kencing manis. Kencing manis boleh minum. Kencing kawan tak ada ubat. Beli kayu 3 batang, rembat cukup-cukup tengah belakang. Hak tu ubat kencing kawan. Minuman yang kotak warna ros tu tuan-tuan, nak cegah daripada nyanyuk, gout, lumpuh, serangan jantung dan kencing manis. Harga RM36.54. Yang ketiga, di luar sana juga ada tabung sekolah saya. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi sagi, tuan-tuan nak bantu insya-Allah. Agama Allah silakan. Ni tabung-tabung masjid ada, letak dalam tabung masjid. Lepas tu pilah tengok tabung saya. Tuan-tuan nak? Tiga tuan-tuan niat. Kalau tuan-tuan bubuh duit dalam tabung tu, tiga benda tuan-tuan niat. Yang pertama, untuk pelajar-pelajar yang saya berikan beasiswa di sekolah saya. Sekolah tahfiz saya yang saya bagi beasiswa untuk pelajar-pelajar ni mengaji Quran. Tolong tuan-tuan, setiap huruf yang lepas baca, setiap huruf yang lepas pai, semua pahala dapat kat tuan-tuan. Kita Quran pun tak lancar, duk baca wa idza jaa paqulama. Paqulama ni daripada Tengku Abdul Rahman Perdana Menteri. Sampailah tak hilang-hilang lagi paqulama. Bini dia pula wa minat tijarati lama wa tilama pula dah bini. Tuan-tuan bila tak. Yang kedua, untuk 68 orang anak-anak yatim bawah jagaan saya. Silakan. Nabi kata, siapa yang bantu anak-anak yatim, aku jamin satu ruang syurga untuk dia. Yang ketiga, untuk fakir miskin yang saya duduk belah, yang mereka ni kadang-kadang nak pergi ambil ubat penat baru ni, main muka pucat, penat, nak ambil ubat tak ada duit, bantu mereka insyaAllah. Dan yang last sekali, di luar sana juga ada sijil wakaf untuk bangunan kompleks pendidikan di Yayasan Ar-Riyadah.
Saya duk buat bangunan sekolah masih berbaki 1000 lot kaki persegi. Satu lot 50 ringgit. Tuan-tuan yang nak wakaf atas nama ayah, atas nama mak, silakan. Mak-mak kita mati tinggal duit kupang kat kita. Berbaktilah kepada mereka, tuan-tuan. Mai kita bantu agama Allah. Saya nak minta tuan-tuan bantu agama Allah tengah hari ini. Ingat Nabi kata, as-sa'ilu 'anil bar hadiyatun minallah. Ada orang yang minta-minta untuk agama Allah di depan kamu semua. Ingat itu hadiah daripada Allah untuk kamu. Silakan ambil hadiah ni pada tengah hari ini. Wallahu a'lam. Sambung dalam khutbah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.